ini dites untuk cara melakukan pemilihan atau permainan manual dari Fresnel LED 100 watt ya. Di sini ada menu up, down dan juga enter. Menu untuk pemilihan mode, kita tekan menu di sini, ada D, ada A, ini untuk addressing DMX512. Setelah A di sini ada S, di sini ada DO. Yang perlu dipilih di sini ada U. Kita jadiin 0 dulu aja ya di DU. Up ini untuk nilainya, 255 untuk nyalain, 0 itu untuk mati kalau sudah di enter. U itu untuk cahaya warna kuning. Jadi kalau U-nya 255, dia jadinya warna kuningnya nyala. Di enter, ini warna kuning nyala. Nah, ketika kita mau matiin warna kuningnya, kita matiin U-nya dijadiin 0, kita enter, maka kuningnya mati. Kemudian di sini ada menu lagi, C ini kita jadiin 255, kita enter, C ini untuk cahaya warna putih. Gitu. Ya. Jadi ada dua menu yang perlu diperhatiin, U dan juga C atau U atau Y, dicari aja di situ ya. Kalau seandainya putihnya kita mau ganti warna kuning, C-nya kita matiin dulu jadiin 0, kita tekan up, udah 0, kita enter, kita cari menu untuk mode U untuk tampilin warna kuning. U. Nah, ini U kita jadiin 255, kita tekan down. Jadi 255, kita enter, ini warna putihnya sudah nyala, warna kuningnya udah nyala ya. Jadi kalau dua-duanya warnanya, warna putih sama warna kuning, kita mau nyalain, U nya kita buat 255, C nya atau Y nya kita jadiin 255 kayak gini ya. Jadi U sama K color jadi 255. Ini perpaduan antara putih sama kuning. 255 ini tingkat brightness yang paling tinggi ya. Kalau seandainya kita mau didimerin misalnya 50% ya, berarti 255 dibagi 2 aja, 150 atau 100 itu berarti cahayanya meredup. Gitu. Saya ulangi lagi ya, biar gampang, dijadiin 0 dulu semuanya. C-nya dibuat 0, U-nya juga dibuat 0. Nih ya. T itu temperatur. Nah, I, U nya dibuat 0. Jadi U dan C nya kita buat 0, lampu mati ya. Kita lihat nih, kalau U dijadiin 255, ini tampil cahaya warna apa? Cahaya warna kuning. Kalau kita mau tampilin warna kuning ya kita save, kita enter. Tapi kalau seandainya mau nampilin warna putih, kita jadiin 0 lagi, enter, kita masuk ke menu C nya kita jadiin 255, ini cahaya warna putih. Oke, kalau dua-duanya warna nyala, U nya dibikin 255, C nya dibikin 255. Nah, gampang ya. Kalau mau ganti-ganti warna, di sini ada mode CC, changing color. Oke, jadi matiin dulu untuk mode 0 nya U nya dibuat 0, C nya juga dibuat 0, supaya kita bisa lihat perbedaan antara U dan C, mana yang warna putih dan mana yang warna kuning. Oke.